Pada Jumat 3 Februari 2023, sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram. Dalam rekaman tersebut, memperlihatkan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius yang mengunjungi lokasi batalion tank ke-203 dari Brigade Tank ke-21 Bundeswehr, di mana 14 tank Leopard 2A6 akan disita untuk dipindahkan ke Ukraina. Terlihat Boris tampak mengendarai salah satu dari kendaraan militer tersebut. Di sisi lain, pemerintah Rusia bereaksi marah terhadap keputusan Jerman tentang pengiriman tank canggih Leopard 2 ke Ukraina. Rusia menyebut Berlin mengabaikan tanggung jawab historisnya kepada Rusia yang timbul dari kejahatan Nazi dalam Perang Dunia II. Kedutaan Rusia di Berlin mengatakan keputusan yang membuka jalan bagi anggota NATO lainnya juga untuk mengirim tank buatan Jerman tersebut akan meningkatkan konflik yang terhitung hampir setahun ini di Ukraina.